Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Ustazah ucapkan selamat kalian sudah naik kelas ke kelas 3. Baiklah anak-anak, sekarang kita bertemu dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang membilang, menulis, dan menentukan nilai tempat. Sebelumnya, perkenalkan saya Ustazah Fika dan rekan saya Ustaz Tido yang akan mengajari kalian pelajaran matematika. Baiklah, sekarang kita simak materi berikut ini. Nah, anak-anak, materi pertama yang kita pelajari yaitu membilang bilangan sampai 10.000. Anak-anak, sekarang kita akan belajar nama dan lambang bilangan. Oke, sekarang kalian perhatikan, ada sebuah lambang bilangan seperti ini. Kira-kira nama bilangannya apa ya? Yaitu 1.000. Lambang bilangan berikutnya yaitu nama bilangannya adalah 3.003. Lambang bilangan selanjutnya yaitu nama bilangannya adalah 4.044. Lambang bilangan selanjutnya yaitu nama bilangannya adalah 7.890. Dan yang terakhir lambang bilangannya adalah nama bilangannya yaitu 10.000. Oke, sekarang kita akan belajar materi tentang nilai tempat. Nah, anak-anak, pasti kalian sebelumnya sudah belajar tentang nilai tempat. Nah, untuk mengingat kembali, coba kalian perhatikan materi berikut ini ya. Baik anak-anak, sekarang Ustazah punya sebuah bilangan, yaitu bilangan 2.364. Sekarang kalian amati baik-baik ya, kita akan mencari nilai tempat dari masing-masing angka ini. Oke, sekarang kita lihat angka yang paling belakang sendiri, yaitu angka 4. Nah, nilai tempatnya menempati satuan. Nilainya adalah 4. Nah, sekarang kita beralih ke angka 6. Nilai tempatnya puluhan. Nilainya adalah 60. Kita beralih lagi ke angka 3. Nilai tempatnya ratusan. Nilainya 300. Dan yang terakhir angka 2. Nilai tempatnya ribuan. Nilainya 2.000. Jadi anak-anak, kita harus hafal urutan nilai tempat dari yang belakang sendiri, yaitu ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, oke, sekarang sudah paham kan anak-anak? Oke anak-anak, selanjutnya kita akan berlatih menuliskan nama bilangan berikut ini. Coba kalian perhatikan pada layar kalian. Kira-kira nama bilangan ini apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Nama bilangan ini adalah 2.222. Next. Nama bilangan ini apa ya? Yaitu 8.765. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan berlatih menuliskan lambang bilangan sesuai nama bilangannya. Oke, sekarang kita lihat yang A, 1.704. Lambang bilangannya adalah seperti ini ya. Nah, oke, yang B, 3.525. Lambang bilangannya seperti ini. Dan yang C, 6.066. Lambang bilangannya adalah... Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Next, kita akan berlatih menentukan nilai tempat dan nilainya. Nah, di sini Ustazah punya sebuah bilangan, yaitu 3.457. Angka 3 menempati nilai tempat
Kira-kira apa ya anak-anak ya menempati nilai tempat ratusan, ribuan, puluhan, apa satuan? Ayo, kira-kira apa ya? Ya, yaitu menempati nilai tempat ribuan. Nilainya berapa anak-anak? Nilainya 3.000. Sekarang angka 5. Angka 5 menempati nilai tempat apa? Yaitu puluhan. Nilainya 50. Terima kasih. Nah, demikian anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Bagaimana? Sudah bisa apa belum? Jika kurang paham, bisa kalian tanyakan ke ustadz atau ustadzah. Atau bisa juga bertanya kepada orang tua kalian. Baik, ustadzah ingatkan lagi, jangan lupa untuk selalu beribadah. Kemudian menghormati orang tua, belajar dengan rajin, membaca Al-Quran, dan hati-hati. Ustadzah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.